Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, lilin kecil hari ini adalah belajar dari semut yang rajin. Yuk kita saksikan percakapan antara Mama, Mentari, dan Bintang. Mama, 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 Mentari digigit semut. Waduh, ayo kita cari obatnya. Bengkak atau tidak? Iya, Ma, gatal. Di mana semutnya, Mentari? Ini loh, Ma, mereka mau angkut roti ini. Oh, roti ini tidak ditutup. Jadi semutnya bisa mencium ada makanan. Nah, kita bisa belajar apa dari semut ya? Oh, semut itu rajin cari makanan, Ma. Jadi, dia tidak kelaparan. Adik-adik, semut itu binatang yang hebat. Meskipun tubuhnya kecil, bahkan lemah, tapi semut memiliki sifat yang rajin dan kuat. Yuk, adik-adik, kita mencontohkan sikap semut yang rajin, tidak dalam hal mencari makanan. Melainkan dalam hal apa ya adik-adik? Iya, benar sekali. Contohnya seperti rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin membantu mama atau papa di rumah, rajin mengikuti sekolah minggu dan juga di sekolah. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan semut. Bantu aku untuk memiliki sifat yang rajin seperti semut. Amin.